Dia buka dulu lah meh lah. Bawa balik jongok tadi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dosan awak, bawa balik lo balik di acara nan semana segi, semana santiang, semana mantap wah. Ana mau acara, no? Aja buset talk show payah menyebutkan tiok ikoko payah tarus menyebutkan talk show ya. Dan kini dalam edisi Ramadan. Mudah-mudahan nusana serola tetap tahan dan tetap semangat dan lapih-lapih puasa kok lapih puasa nak tentu dah pokok awak mengerti aja nya. Ya. Okey untuk berikut alah masuk pulo di sesi ya. Yang sangat luar biasa lo banyak ya. Di mana untuk nusana kita rajin-rajinlah menabung hemat pangkal kaya. Pengenio kayo, hemat-hemat. Kalau nio ada selai aman nabung. Cuma dia tu, Pak. Okey, baik. Langsung saja kita ke narasumber kita. Di siku Alhado Pak Irsad. Dirut Bank Nagari. Salamat. Kok siang, sore, pagi? Siang. Salamat siang, Pak Irsad. Tapi, ya, Pak, tadi bertanya Pak Jack, kok Pak Irsad? Pak Irsad atau Pak Jack, Pak? Kalau Irsad amo, amo buka lah. Pak, ayo. Ah, bu nampak ugang ya. Teman ko gagas atau? Oh, bang, awak lo nak pula. Awak piamal lo sekampung lo apa ya? Namo Irsad. Namo Irsad. Irsad. Oh, Muhammad Irsad. Boleh nak follow pakai Muhammad ancak sangat tu ya. Jadi Pak aku sampai ke Pak Jack Pak kata. Jack itu dari SMA. Oh dari masuk sekolah. Oh kebetulan dari SMP apa namanya bernyanyi-nyanyi, bukan grup main gitar. Kemudian SMA disuruh main pentas. Ya, kemudian dulu kan terkenal masih. Klasik. Oh main klasik. Sepertinya Jack Lesmana memainkan gitar. Oh itu asal usul nama Jack ke Pak? Iya bang, ada guru mau. Ah Jack, Jack sini. Ini tahun-tahun yang bawa Jack. Gara-gara guru nan cie itu sih nama guru nan terkenal Pak atau? Nama gurunya ibu atau Pak? Ibu Doni Suud. Ibu Doni. Oh, guru kesenian. Ibu Doni Suud. Ini nak pertama membawa nama Pak Jack. Wah, kalau awak nak do nak membawa awak ada awak membuat seorangnya. Kada jo. Iya itulah. Kalau pakai buset merasa dulu sejarah. Iya. Awak bukalah sejarah Pak panjang ke video eh. Oh, itu. Okey. Ikut langsung saja Pak. Apa lulusan pertanian Unan. Ba aku sampai apa mai tetong pitih kini. Ha ba alo jalan memang ko tibo ke mai pak kata. Ambo di pertanian di urusan sosial ekonomi. Oh di pertanian sosial ekonomi. Berarti di pertanian ko ndak bercocok tanam jo Pak? Nah. Oh ada sosial ekonomi. Nah, oh yang gitu. Tanam, ada yang pakar wamu, kalau pakar wamu itu urangnya untuk amu lo. Nanggaga itu pasti sosial ekonomi. Sosial ekonomi, oh gitu. Emang kau tiba jalur kemai, Pak ya? Wah, gitu. Ah, prinsip itu diberikan oleh dosen Nambo. Prinsip diberikan oleh dosen Nambo. Ah, itu Pak. Namanya Bapak Profesor Fakri Ahmad. Nama dosen Pak. Dia enggak dosen Nambo sebenarnya dah. Dosen ilmu tanah. Dosen ilmu tanah. Ah, Pak Aluan nuwel. Kalau orang mati ke ilmu tanah ni. Oh, kasinan. Tu apa nama itu? Itu di sekolah atau emang khusus itu tu apa tu? Cara berpikir. Oh, cara beliau itu menjelaskan kamu dulu dengan Nambo untuk konsultasi dari beliau. Cara berpikir. Oh, cara berpikir. Jadi kita jadi sarjana belum tentu jadi ahli. Oh, iya. Kalau mau jadi ahli, Anda harus jadi dokter. Kalau Nio jadi ahli? Mau jadi profesional. Hah? Ya, cukup S1 nanti lanjutkan, silakan. Sesuai dengan bidangnya. Iya. Sekarang kita masuk ke bank. Tamat kita masuk ke bank. Di bank dia tidak aparan dulu. Ini macam-macam di bank ada.
Satu lain musuh. Di Bangga. Sarok ni bunyi masuk aja. Maaf. Kalau model-model awak, kalau terima di Bangga, Pak? Kalau dah terima dia. Awak bagian apa tu, Pak? Bagian Manandehan tak bagian? Sesuai dengan Pak Pertamina. Ah, ada, Pak. 6 butuh pambuilah suang. 6 butuh pambuilah suang. Ah. Ah, nampak kak? Pala pebadia. Ah, dia dia nama. pakak kau dua lah versi kau, Pak. Yang mau oh bantu tu Pak. Jadi itu jalan mang kau sampai. Kemudian di bank, jadi bank tu seluruhnya diajarkan lagi cara kita mengelola bank, jadi analis, mengelola uang, ya manajemen bank segala macam di diajarkan lagi dan itu suatu tingkatan-tingkatan sekolah sampai sertifikasi. Sertifikasi itu pun banyak, ada sertifikasi risiko, ada sertifikasi treasury dan lain-lain. Risiko. Berarti ada lo pelajaran di tempat ya? Banyak. Oh, jadi orang bangko panu di sekolah lo lihat. Di sekolah lo lihat ya. Oh mangko itu cuma mangko nak bisa masuk bank lo tu. Awak di suruh mak sekolah jangan lapau dulu nya. Oh itu kan ya Pak Ra. Oh takah tu. Kau pertanyaan awak cari aja lah mode kena ya. Pada merang-merang kepala awak kau tak lihat Pak. Info nak beredar apa suku duduk di lapau bahasa Bok Klan. Ah ba mode tu Pak. Biasa orang bangko duduk tapi rasa sajuk ni dingin ya. Ah ba ala tiba Pak mangko di lapau Pak bahasa Bok Klan Pak. Terencak je tu. Itu sebetulnya apa namanya bawaan. Oh bawaan. Ibu dari dulu aku dari SMP itulah di organisasi. Oh lalu. Teman Bang Sarul aku dari organisasi di dulu aku dibikin di JSK. Bang Sarul itu emang bang aja enggak? Bang Sarul. Oh abang. Aku kesenian di KPI dulu. Oke KPI. Ya masih ingat. Kemudian SMA pun nombor di SMA, SMA apa di Pariaman? SMA 2 Pariaman. Padang. Oh di Padang ada di Pariaman. Awak kecik awak di Pariaman yo di di Padang. Oh gitu. SMA 2 Padang Pak ya. Padang jadi orang terkenal itu. Di SMA 2 Padang tuh. Itu pasti terkenal. Oh iya. Pasti terkenal. Pokoknya kalau yang manis-manis pasti tahun nyemok. Nah manis-manis bakal kawan ya Pak. Sampai pahit sama dia, Pak? Enggak. Bakawannya lah, Pak? Kadang-kadang, ya. Organisasi. Organisasi. Kemudian pada saat yang sama, Ambo di... Ya, Ambo Islam, Jok. Oh, iya. Ketua Remaja Masjid, Lombo. Oh, jadi Ketua Remaja Masjid. Oh, kalau awak dulu, awak nak pesantren, Pak? Cuma pesantren kilat. Pas puas solo doa ya. Program Mambo dulu. Pak. Program apa dulu tu? Mambo. Berarti alhamdulillah dipakai di Padang. Oh, dipakai di Padang. Bulan Ramadan. Wah, iya tu. Berarti awak salah satu murid apa aja ado aja tu mah jenjang-jenjang aja mah. Iya. Pokoknya kalau dikaji sampai katian dia ada mesti sobo. Ah, sobo. Iya, Pak. Jadi. Ah, oke. Bahkan organisasi berlanjut sampai kuliah. Sampai kuliah, ya, Pak. Sampai kuliah, tamat kuliah, dulu banyak kawan. Iya betul. Nah, serobong kawan di sini atas sapu, di sini ada dua. Di mata sapu, sini ada dua. Aku pernah dulu juga, namanya ilmu marketing. Oh, ilmu marketing. Ilmu marketing itu, kalau orang mengejar ada appraus. Appraus? Pendekatan. Oh, pendekatan. Jadi, kalau aku memakai istilahnya touch, sentuhan. Oh, touch, pause, terbeda apa ya? Beda. Oh. Jadi, dalam berbisnis harus ada sentuhan. Nah, itu lebih rencak jawab. Emosional harus ada touch. Oh itu. Katakan tanya. Oh takah itu lah sentuhan dari Pak. Daripada marketing. Jadi kalau orang bank, ya, kemudian datang pagi, pulang sore, kemudian di rumah lalu jo barengnya. Iya. Itu enggak orang bank, itu orang makan raja di bank. Oh, orang makan raja di bank. Oh, itu beda itu, Pak. Tujuh lah bagiannya itu. Banyak bagiannya itu. Nan pagi-pagi, pulang sore, lalu itu besok pagi, benda itu lihat. Itu nan nomor berapa itu bagiannya itu, Pak?
itu nomor 7. Ah, kalau apa yang nomor berapa dek? Pekerja bank. Oh, pekerja bank baru. Pekerja bank. Ah, apa kelanjutannya Pak dari pekerja bank? Kan nomor 1. Nomor 1 apa tuh Pak? Namanya bankir. Bankir. Nah, bankir itu orang profesional di bidang perbankan. Jadi kapan saja apapun cerita bank harus tahu. Itu bankir tuh. Itu bankir. Kecilnya nggak sentuh waktu manual. Oh, takah tuh ya. Nah. Kalau awak dulu di kampung awak bankir nama, nama awak sakir. Ah, bankir. Bankir. Oh, harus takah tuh. Kunci nol itu ada mah. Aduh. Eh, cok nonton di Bioskop Garuda tuh pak. Itu, ah, takah tuh luar biasa. Kau ada lecik oleh pertanyaan Pak. Lewat tangan dingin apa Ambo Danga tahun patang Labo Bang Nagari paling gadang sepanjang sejarah Aba ya. Acito itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berkat kerjasama manajemen yang kompak sampai ke bawah tu. Jadi kalau tidak kompak awal sampai ke bawah, ya. Tidak bisa kudeta di Labo. Oh, takah dulu tu Pak. Kalau bisa kudeta di Labo tu harus orang kompak. Harus kompak tuh Pak. Supaya bangku bisa jalan. Ya, harus kompak, kemudian komunikasi jalan. Komunikasi jalan. Terus ditambah tentu seiring dengan perkembangan zaman. Yang bankir tadi masuk tuh enggak Pak? Salah masuk. Satu. Masuk tuh Pak ya. Dari atas sampai ke bawah. Ya. Oh, gitu. Kalau enggak jadi bankir labo bangku enggak bisa nih. Ya. Oh, takat tuh. Sebab kok kalau orang jadi pekerja nih ikut aturan terus birokrasi segala macam tuh macam. Iya, iya, iya. Padahalnya juru ketik betul. Padahal juru ketik apa ya? Oh. Hanya sekedar jadi analis aja nih. Jadi banyak tingkatan di bank. Banyak tingkatan di bank. Berarti jadi harus tingkatan satu. Setiap orang bank harus menuju ke tingkatan satu. Harus menuju ke tingkat satu, gitu. Akhir. Mangkue harus takah tu Pak eh. Mangkue dengan tahun petanggo apa bisa mendapatkan labu gadang. Wah. Coba lihat itu. Ah. Awak sedang restrukturisasi kredit nama. Ado sebagian nasabah ko tidak baterimu lumun. Tidak bisa dimana bunga ada? Boleh, ya baru orang kena COVID kan? Kena COVID, nah, iya. Di restru kreditnya. Tidak terima, tapi lembu bangku bisa aja kadang. Ah, istilahnya ah. Kalau secara fundamental kredit namanya, iya. Cadangan untuk kredit bermasalah itu ambo cukup elok. Gadangnya lembu. Gadangnya lembu. Ada pek rahmat dari Tuhan. Alhamdulillah. Tentu, dasar bekerja itu adalah kawan-kawan Ambo profesional di bidang. Profesional di bidang. Profesional di bidangnya dan kemudian Bank Nagari didukung dengan teknologi yang kuat kunci. Oh. Zaman digital. Zaman digital ya, Pak eh. Mulai sejak 2000 namanya 2007 balik awak ubah bank itu menjadi beroperasi secara teknologi itu 24 jam. 24 jam. 24 jam gini tu. Bangku dah beli ya sampai sore saja tu. Bangku sampai 24 jam. 24 jam. Baca cara pakai tox tadi pak. Tox tadi. Itu bangku 24 jam pak ya. Di atasnya kan. Iya, iya kan tox tatakan sentuhan juga. Iya, nang gores kamera tu payah mak mereka tu pak ya. Oh, takah itu berarti dari bawah sampai ke atas harus bekerja sama pak ya. Itu tiangnya. Ayah, Bapak kirim sekarang ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Nara. Kenapa kok ngebut-ngebut, Pak? Iya nih. Aduh, soalnya saya mau buru-buru ke ATM. Mau transfer uang kuliah anak saya. Ngapain repot-repot, Pak? Pakai Nagari Mobile Banking aja, Pak. Nagari Mobile Banking? Dengan Nagari Mobile Banking, kita bisa transfer uang, beli pulsa, paket internet, bayar tagihan listrik, telepon, handphone, internet, PDAM, uang kuliah, BPJS, dan lainnya. Semua langsung dari smartphone, tanpa perlu keluar rumah. Jadi, Bapak bisa... Pak? Pak?
Kalau gitu saya mau ke Bank Nagari dulu. Mau daftar Nagari Mobile Banking. Baik Pak, ku lanjut wak bacon Pak deh. Iya. Manyo le kuah. Kini manyo kuah. Oleh hilang Pak. Hilang jatuh ya. Kini Bank Nagari ko adalah digital banking. Ba alo kemudahan bertransaksi bertransaksi digital ko Pak. Yang tadi zaman digital yang talk tadi toh. Ini ko istilah orang Gen Y. Gen Y, Gen Z. Gen Z. Ada kelompok kaum milenial, macam-macam istilah gitu. Iya. Kita di bank bicara adalah layanan digital. Layanan digital tadi. Yang tadi itu Pak. Sejak 2017, Bank Nagari itu sudah memulai layanan digital. Ini layanan apa aja dalam paradu. Aduh, dekat. Kalau yang Gen Z tadi itu apa itu Pak? Gen Z tadi itu. Generasi Z namanya. Oke. Oh, kepai di lampu tadi. Oh, generasi Z. Oke. Awak tu nak pikir, oh tak kaitu. Nama aja ni on, mengenai digital di Bank Nagari. Aduh kami satu. Aduh satu Pak. Ya, layanan digital kami terbaik. 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 Ya. Awak 2021 menjadi bank DPD yang terbaik yo. 2021. Ya. Oh, mudah-mudahan 2002 ko. Insyaallah ya Pak. Dipertahankan ya Pak. Mobile banking Bank Nagari lengkap. Mau apa saja ada situ. Dan mobile banking yang mungkin yang pertama yang menggunakan PIN. Kalau dulu ada OTP namanya. OTP? Kalau Bank Nagari mobile banking Bank Nagari itu PIN saja. Lebih familiar, lebih simpel. Mau pin mode mode macam apa? Semua orang di ATM saja, dia ATM itu pindah ke tangan. Oh, tak itu jauh modenya. Tapi dah dengan lain, kalau dengan lain banknya atau OTP namanya sudah masukan. Ada tu mengirim no anu kawat kode. Iya. Masukan tu beli, masuk no kode itu, lupa tu kode itu, ulang lagi. Abang rasa dia pulsa dia tu. Oh, berarti ko kalau kini ko Bank Nagari pakai pin je nya. Pakai pin saja. Dari awal. Mak, kue nomor satu anu kini ko Pak eh. Mudah-mudahan. Oh, gitu luar biasa. Oh, kabarnya Pak Bank Nagari ko ada lo layanan digital untuk musaji. Ah, ba ya. Atakah ada Pak? Digital untuk musaji. Digital untuk musaji sudah kita luncurkan. Sudah diluncurkan Pak. Itu layanan aplikasi satu-satunya untuk masjid di Indonesia. Satu-satu di Indonesia loh. Dibuat di Bank Nagari. Bank Nagari membuat. Di Bali loh. Mbak buat seorang. Dibuat seorang loh. Oh, wah, yo sege. Ayo kau yo luar biasa kau. Mau awak kau sesege. Orang dari Mas aja, orang rantau awak, orang kampung awak dari Mas aja. Bisa menimbang kalau sajinya, tidak tahu sajinya, kampung sajinya di Mas. Ya ke kampung di Mas. Iya. Ajo di mana tadi? Awak tadi di Kampung Pondok. Iya. Oh, di Kampung Pondok apa? Iya. Cari di situ. Oh, masa di oh, masa di itu. Sepanjang yang terdaftar di Bank Nagari itu oke itu. Enggak perlu pakai transfer. Takat. Cuma dua barcode-nya. Langsung kuan, Pak. Langsung saja. Tidak hanya khusus untuk mobile banking Bank Nagari, tapi dengan aplikasi bank lain bisa. Buka mobile banking-nya scan barcode. Cuma pertama di Indonesia. Di Indonesia. Bank Nagari ko. Ya. Koyo tepuk tangan wa untuk ya, Bank Nagari ya. Luar biasa ko. Iya, wah, jadi minang ko ada bahasa Indonesia, syarat bahasa Inggris. Kita mula, ya. Dulu di Bank Nagari. Bank Nagari mendulu. Siarkan masjid ko di seluruh Indonesia bahasa memang orang minang ko bagus saji. Iya. Luar biasa, bangga saya Pak. Sepanjang yang terdaftar, bisa cari malam foto masjid ini bisa ditampilkan, pengurusnya bisa, laporan keuangannya bisa, cari di situ, jadi ini bahagia. Iya. Kalau dia menyumbangkan masjid di Kampung Pondok, bahagia dia nampak dia. Nampak masjid itu? Ada kiri jadi pengurus kiri.
Pak jo kiri, ala jo kanan gini, Pak. Ke kanan Pak ye kan. Nyala cok musajid lah kanan gini, Pak. Pak lu foto musajid terakhir. Ya ya ya. Kan nampak tu, Pak. Nah, sifat waktu musajid itu sendiri musajid itu bisa kadang bisa bertahan, bisa kuat. Luar biasa. Mantap. Itu dunia saja khusus untuk BTD di Indonesia. Pakai lah kok. Kami lagi ya lo. Tak di luar jo. Bahagia benarnya. Dia orang sok sungguh mah. Belum puasa boleh lepek-lepek sepalu pak ya. Tak masuk apa tu apa dah pek lo tu ya. Nak kerajo di Bang Nagari ku dah pek sedua tu pak. Bagai pegadang itu padunya bro. Oh iya ya. Oh takah tu le. Ayah biarlah sangat naik. Mesti masuk surga lah nak enak. Jadi mantap sangat. Kabarnya Bang Nagari ada layanan digital. Itulah baca balik kan. Aku ada pak. Bapak ngaruh anda pak layanan serba digital ke pendapatan atau labo bang? Pasti. Ada pengaruh itu pak? Jadi kalau sejarahnya teknologi Bang Nagari itu, dulu pendapatan bank dari transaksi elektroniknya namanya. Iya, iya. Itu kisaran 180 juta. Transaksi itu? Sebulan? Sebulan. Itu bank beroperasi 5 hari. Jadi dulu udah mandi ATM, hari Sabtu, hari Minggu, pembukuannya hari Senin itu jauh. Iya. Ada Senin pembukuan. Itu berarti yang 180 itu seluruh Bank Nagari atau? Itu Bank Nagari. Oh gitu. Berarti ditukarlah teknologi melayari dengan teknologi yang bagus. Ya, kita punya core banking yang bagus. Beroperasi 24 jam. Istilahnya 7/24. Ya, teknologi yang gue paling-paling sekitar 1,8 miliar sebulan. Tahu juga barat pendapatan gue gini? Barat apa, Pak? 3,6 miliar sebulan. Kalau dulu, biaya teknologi, pendapatan teknologi yang gue serpil pemerintah, biayanya 900. Biaya 900 ya? Ya. Itu mencucuan sih gue itu. Tentu ya, subsidi kan? Subsidi. Kalau ini biaya teknologi yang gue, 1,8 total seluruhnya dong. 1,8 ya. Pendapatan nambah 3,6. 3,6. Dan itu kan meningkat terus sesuai dengan permintaan nasabah. Jadi awak mengadop permintaan nasabah dan awak kelola itu dengan baik. Kelola. Bang, kok nanti teknologi saja dong. Teknologi saja dong pak. Orang lain itu robot saja. Iya. Kalau mencari PT itu bisa, pak. Yang 3,6 tu. Mbak Am bantu itu pak. Awak belum pernah mencari lagi. Awak terakhir mencari piti amak di bawah bantal. Itu kalau 3,6 itu banyak dia pak tak? Banyak. Itu labu saja itu pak. Luar biasa. Pendapatan daripada teknologi. Pendapatan dari teknologi. Ini sudah menguntungkan. Dari situ je lah menguntungkan lo pak. Menguntungkan. Sasak ngok kalau mete tong kepiang apa ni? Kepiang tu ada di istilahnya kepiang tu ada di cloud namanya di awan. Cloud. Benar ya, di muka HP dia dia cenderung satu tu. Ah. Bisa nampak di awan kan pak? Tapi di awan tak? Ah, di awan tak. Perlu berangkas. Tidak perlu berangkas pak. Iya. Latar suku itu di awan selesai. Itu memang aku di berangkat letak misalnya. Aku pun tak, dua kasuah itu makanan anak naik panjang lu seorang. Iya. Okey, ke terakhir pak. Kabarnya Bang Nagari ko kasariah bilo tu pak. Ha, gitu. Tergantung lah, kalau soal syariah pun soal kemaslahatan. Bikinnya, tak, itu tergantung daripada pemilik saham. Itu harus dipenuhi regulasi-regulasi yang diminta oleh otoritas, regulasi yang diminta oleh kementerian, ya, terutama kementerian dalam negeri. Oh. Kalau tidak terpenuhi, saling memenuhi itu merasuk, tidak ada masalah. Langsung jalan nanti coba ya. Kalau bank persiapan bank sudah selesai, dia awak menunggu ini kok untuk pihak dari pemilik saham. Itu berarti menunggu juga kan ya pak? Menunggu jelas kan ya?
Ya kalau pemilihan komitmen yang sudah kamu tentu selesai. Wah selesai lah ya Pak. Komitmen. Iya. Komitmen. Jadi kalau kita konversi, komitmen. Sebab IKOKO adalah aksi korporasi yang paling besar terhadap sebuah perusahaan. Jadi apapun, ya harus dilakukan kajian yang di dalam, harus ada pengertian-pengertian. Ewan ada cerita sebuah korea. Iya. Kalau mudahnya dulu orang kan konversi itu masuk surah aja. Masuk surah piti nggak ada orang bawa. Piti pak. Mudahnya no. Semangat aja awanmu ya pak. Mana nangyang tadi ngomong pak. Kalau masuk surah itu tinggal deh. Awak kan jam bawa ya pak. Awak ada salah. Hanya mendadah ya pak. Dadah aja ya pak. Jadi kalau konversi itu nggak boleh masuk surah. Nggak boleh. Ketenangan. Gitu. Istilahnya bahasa anunya adalah istiqomah. Istiqomah, betul. Siap. Oke. Iya, itulah pakai alabi anu kartu salai lo bertanya ke Pak aja. Cek le Pak, kuat do cek le tadi lah cek le kena cek le lo Pak. Jawab po Pak Babukor. Itu sudah tu apa momen yang paling apa nanti saat puasa? Momen yang paling nanti adalah pasti berbuka. Berbuka, Pak. Itu di nanti buang satu sama Pak. Nah. Kalau di Rasulullah nak mengecek soal berbuka aja baru. Soal berbuka aja baru, Pak. Kalau Rasulullah mengecek soal sahur. Soal berbuka ya, Pak. Soal berbuka. Aku berbuka dengan tiga korma. Dengan tiga korma. Ini Rasulullah. Ya, awak kan enggak, aku berbuka dengan secangkir air es. Iya, kalau awak enggak lah, aku berbuka dengan tiga salah. Dia tiap malam salah, tiga salah. Bagaimana salah? Tetap beli salah. Beli salah kan, Pak? Iya, gitu. Tapi lawi pun beli salah. Berarti itu momen yang Pak tunggu. Jadi momen yang paling indah itu adalah momen saat-saat kita menunggu azan berbuka. Luar biasa. Tarang azan tu langsung Pak bahagia Pak Tetapi ini berbuka tentu dia setelah itu. Betul, oke. Yalah Pak, mau kasih banyak atas waktunya Pak, bincang-bincang yang takah kok aja Pak. Ya mudah-mudahan Iko memberi informasi pula untuk dusana-dusana kita yang ada di luar sana. Dan untuk dusana, jangan lupa jangan melelewa aja lah untuk anak-anak lomba bini, acok-acok mana buang. Mudah-mudahan Raya Biswak Pak Bini le tabuang banyak. Makasih Pak ya Pak. Bang awak. Oke, baik untuk dusana Ambusulah itu tadi bersama Bapak Muhammad Irsad, Direktur Bank Nagari Sumatera Barat, yang Allah memberikan waktunya untuk ambo untuk kita bersama membahas yang sangat luar biasa ini. Dan untuk nang kababuko, tunggu orang azan maghrib, jangan tasasa aja babuko tacakia mereka. Yalah, tunggu sana pokoknya sehat-sehat di sana ambo selah. Akhir kata mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di luar negeri, bisa pakai kartu ATM Bank Nagari nggak ya? Bisa banget dong, karena sekarang Bank Nagari udah tergabung dalam jaringan APN loh. Hah? APN? Sekarang Bank Nagari tergabung dalam jaringan ATM internasional, APN, Asian Payment Network. Jadi, bisa belanja di Malaysia, jalan-jalan di Thailand, atau liburan seru di Korea Selatan dan negara-negara lainnya. Nasabah Bank Nagari maupun nasabah yang berasal dari negara anggota jaringan APN dapat melakukan transaksi tunai lintas negara. Jadi sekarang gak perlu khawatir lagi. Mau kemana saja, Bank Nagari hadir menjawab kebutuhan transaksi Anda.